Ini hari paling menggembirakan saya kerana dapat melihat dunia luar selepas 30 tahun tinggal dalam hutan. Itu kata Rashid Maksah. Rashid dah 6 tahun tinggal berseorangan di Pondok Usang di sebuah dusun durian di Kampung Batu 4, Islim River, Perak. Dia tinggal di pondok berkenaan sejak merantau dari Kota Tinggi, Johor untuk mencari rezeki. Rashid ditemani ahli Dewan Undangan Negeri atau Adun Slim Muhammad Zaidi Aziz, pegawai khas pejabat Adun Muhammad Nazri Muhammad Hashim bersama anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN untuk mengurus dokumen pengenalan diri. Rashid juga dibawa ke klinik untuk pemeriksaan penyakit kulit dialaminya selain pemeriksaan kesihatan. Ketiadaan dokumen pengenalan diri antara sebab utama dia takut untuk keluar dari hutan. Menceritakan kisah hidupnya, Rashid berkata, hanya Tuhan yang tahu kesusahan dan keperitannya berseorangan mendiami Pondok Usang itu. Rashid merantau ke daerah itu untuk mencari kerja selepas ibu bapanya berpisah.